guys, kembali lagi bersama gua si Gamer School. Oke guys ya, dan kali ini gua akan melanjutkan gameplay Astral Guardian Saber Fantasy ya guys ya. Oke, ya sorry banget guys ya untuk yang kemarin hari Jumat ya, kalau nggak salah gua cuma upload satu video banget ya guys ya, karena gua nggak sempet banget, dan hari ini juga tubuh gua lagi nggak enak banget ya guys ya, sorry banget ya karena mungkin terlalu begadang. Wah, tapi enak banget ya guys ya, biar nggak bosen itu ya, biar nggak stres main game ya guys ya. Oke. Ya kalau biar nggak stres ya main game. Oke. Nah, di sini gua akan bahas tentang evolusi Soulbat ya guys ya, sesuai dengan ibaratnya event di sini. Di sini ada juga event bagus juga ya. Nah, di sini kita akan bahas Soulbat, evolusi Soulbat. Nah, evolusi Soulbat kita langsung saja di Soulbat-nya langsung ya guys ya. Kenapa di Soulbat-nya langsung, nanti biar lebih paham guys ya. Oke. Nah, ada yang komen ke gua, "Bang, jangan pakai Soulbat XP. Rugi banget, Bang, kalau pakai Soulbat XP. Tidak ada nambahan CP." Iya, Bay. Iya, Bray ya. Bener banget gitu. Maksudnya emang bener-bener ini tuh nggak ada tambahan banget kalau pakai Soulbat XP. Tapi gua beli, kenapa gua beli? Karena di sini gua butuh banget buat naikin RKN ya guys ya, buat naikin RKN. Jadi kalau kalian ibaratnya butuh, jadi gua nggak pernah buang itu ya. Soulbat XP jujur ya guys ya, gue nggak pernah buang Soulbat XP karena apa, gue ketika gue butuh banget nanti gue bisa pakai lagi ya guys ya. Nah, tapi gue di sini juga sedang naikin level, kalau bisa naikinnya itu maksimal kalau menurut gue 20 level aja ya, itu buat bonus XP kalian ya, jadi biar nggak level kalian nggak ningkat drastis banget gitu ya. Tapi kalau drastis sih lumayan kalau buat naik RKN ya, karena di RKN 5 pun seperti biasa sesuai dengan kriteria ibaratnya sama dengan RKN 4 ya, yaitu pakai ibaratnya XP juga ya buat naikin item-item lainnya ya guys ya. Nah, di sini gua nggak bahas RKN 5 dulu, untuk RKN 4 nanti gua akan bahas tenang aja ya guys ya, bertahap. Oke. Nah, di sini gua akan jelasin yang ini ya, yang evolusi Soulbat dulu guys ya. Kenapa di evolusi Soulbat ini bagus banget ya? Karena tadi gua habis gacha guys. Gua habis gacha loh. Wow banget gitu ya. Gua habis gacha. Kalian bisa lihat aja di mana ya? Nah, ini dia evolusi Soulbat guys. Nah, ini dia evolusi Soulbat. Nah, evolusi Soulbat ini jadi kebanyakan di item-item Soulbat-nya itu jarang ada ibaratnya kalian dapet set ungu ya. Gua gacha itu kalau gak salah 15 ini. Ya, gua gacha 15 ini ya guys ya. Itu gua dapet kalau nggak salah 3 ya. 3 apa 4 sih? Gua lupa sih, kayaknya kalau nggak salah 3 atau 4 ya. Gua dapet set Soulbat warna oranye guys. Wow, keren banget, dan gua sudah ibaratnya Sanity. Dapat Sanity-nya pun keren banget. Gua udah Sanity juga ya guys ya. Tuh juga di sini ada perburuan ulti guys. Baru lagi. Biasanya ada perburuan Soulbat doang, di sini ada baru lagi ya guys. Kalian bisa lihat di riwayat gua ya guys ya. Tadi gua habis gacha ini, kok nggak ada riwayatnya ya? Kenapa ini ya? Gua habis gacha, cuma di sini gua nggak dapet. Tapi sekali gacha di sini tuh kalian nanti akan dapet antara salah satu ini juga. Gua juga nggak tahu ya guys ya. Entah itu dapat atau enggak, gua juga nggak tahu guys ya. Ini itu terbatas banget guys, sumpah guys ya. Jadi kalau masih ada sih nggak apa-apa ya guys ya, ibaratnya kalau selamanya masih ada nggak apa-apa ya. Gue juga nyari ininya itu nggak gampang gitu, nyari kartu ini nggak gampang gitu, nyari kartu ini nggak gampang. Gue main sampai ngomong 2 kali 3 kali ya guys ya, nggak gampang ya guys ya. Tapi ini sekali kalian dapat, ini keren banget guys ya, dapat Soul Heat, Eva, Attack Assassin, SP, Shadow Soul, ada sama Shatter Soul guys ya. Ini keren banget, ini buat senjata. Evolusi Special Blade, terus ada lagi sama mahkota. Wow, keren banget ya. Ini buat Surrender Armor, dan ini skin senjatanya, gila coy. Sumpah ini SSR coy, gila-gila banget nih skin senjatanya. Sumpah keren banget skin senjatanya. Gua nggak bohong guys ya. Nah, ini evolusinya guys ya, silahkan kalian coba aja. Cuma di sini gua ini harus set merah ya. Kalau punya set merah kalian bisa evolusi. Cuma di sini gua nggak punya set merah, yang gua punya adalah ibaratnya set oranye. Nah, kalian bisa lihat di kebangkitan. Nah, di sini banyak yang udah gua bangkitin ya. Di sini yang pertama adalah Soulbat Critical. Di mana Soulbat Critical gua itu sudah di bintang 1 ya, sudah gua ibaratnya up juga ya guys ya.
keren banget ya. Nah, di sini juga gue habis Sainity ya berkat evolusi Soulbait juga ya. Gue dapat item-itemnya keren-keren banget gitu ya. Nah, ini gue habis evolusi juga ya, yaitu Trample Soul S ya. Di sini gue langsung di level 16, gue nggak tahu. Ini gue langsung naikin aja karena bisa lihat di Sainity di situ ya. Nah, di sini guys, kalian bisa lihat di Sainity gitu ya. Gue ngambilnya ini loh. Cuma emang adanya ini sih. Kalau yang lain tuh nggak bisa ya. Sebenarnya gue pengen ngambil yang ini nih ya, cuma nggak bisa guys ya. Jadi gue ambil yang ini, Trample Soul ya. Ini buat set armor sama bonus surrender armor weapon juga guys ya. Ketika kalian fusi ya, jadi kedua ibaratnya Soulbait ini, ketika gue itu gacha dapat dua Soulbait ya sama-sama, ibaratnya gue fusi, jadiin satu plus sama elemen fusi. Fusol Alpi ini gue gabungin jadinya yang seperti ini guys ya. Namanya Trample Soul Soulbait guys ya, namanya begitu. Oke. Nah, di sini gue dapet juga gitu ya. Nah, tapi di sini gue nggak bisa pakai guys ya. Daftar di sini tuh nggak ada ya, di daftar itu nggak ada tuh. Kalian bisa lihat di daftar nggak ada sama sekali. Gue juga nggak tahu ini kenapa. Nah, kalian bisa gue juga mau pakai nih. Gue misalnya mau pakai ya guys ya. Ada tuh atribut ya. Kayaknya gue harus pakai atribut dulu kayaknya baru bisa pakai yang Soulbait ini ya guys. Kalau kalian tahu silahkan komen di bawah ya guys ya, nggak apa-apa ya. Nah, tuh kalian juga bisa lihat ya, gue juga ada Soulbait hit critical, atribut kebangkitannya juga di bintang 1, cuma belum gue pakai guys, sama sekali belum gue pakai. Kenapa belum gue pakai? Karena CP-nya itu masih kalah sama yang ini ya, warna oranye, warna ungu ya, masih kalah banget untuk CP-nya. Kenapa masih kalah? Karena di sini itu dia surrender armor weapon-nya itu pakai persentase ya. Jadi kalau pakai persentase itu gede banget ya. Bisa naik CP-nya itu ya berkali-kali lipat gitu ya. Makanya gue sehari ini sedang nyari ibaratnya Soulbait-Soulbait yang persentase juga gitu ya. Nyarinya di mana? Kalau nggak di ini, gue biasanya sih ditukar ya. Ditukar, gue tadi habis dapet tambahan kostum tambahan ini ya. Namanya apa sih? Gue lupa ya. Ampun, yang ungu ini namanya apa? Lupa ya guys. Kalau kalian tahu silahkan komen di bawah. Yang ungunya warna apa? Namanya apa? Gue nggak tahu. Yang setahu gue ini Fragment doang ya. Dia tulisannya Fragment ya. Fragment. Nah, kayaknya sih gue pengen ngambil yang armor ya. Yang armor, kenapa gue ambil armor? Nanti buat mengganti yang set warna ungunya ya, warna ungunya. Nanti gue ibaratnya gue ekstrak, nanti gue akan pindah ke sini. Kenapa gue pindah ya? Karena kalau pakai set oranye, apalagi itu pakainya persentase, itu gede banget guys CP-nya. Wow, keren banget ya guys ya. Nah, jadi begitu guys, silahkan kalian coba ya. Kalau kalian pengen dapet tiketnya di sini ya, mungkin di sini kalian harus beli guys ya. Ini banyak diskonnya, wow ya. Evilnya cuma 2 hari lagi guys ya, berarti emang dari kemarin ya. Kemarin gue sebenarnya mau main ini ya guys ya, cuma badan gue lagi nggak enak banget semalam. Ya ampun, panas banget guys, apalagi sekarang cuacanya lagi pancaroba banget ya guys ya. Jadi kalian harus jaga kesehatan kalian juga ya guys ya. Oke. Nah, di sini juga ada tempur Ednan ya guys ya. Jam 9:30 silahkan coba aja. Untuk yang event mal ini ya guys ya, apa 3 vs 3 atau ibaratnya katanya ada yang namanya pertarungan 3 vs 3 juga ya guys ya. Emang ada ya, cuma tadi gua mau record, mau kasih bahas, sayangnya gua udah tukar di tukar job gitu. Jadi gua nggak bisa. Jadi gua harus menuin tukar job dulu baru gua nanti kan bahas guys, tenang aja ya. Untuk masalah ibaratnya event yang namanya gua susah banget sih. Kalau menurut bahasa gua itu 4N ya. Nah, soalnya ini kan kalian bisa lihat aja itu ada angka Romawi yang di sini dilelang ya. Kalian bisa lihat ada angka Romawi IVN ya, itu angka Romawi 4 ya, 4N. Kalau gue menurutnya 4N atau IVN aja ya, bebas ya. Jadi begitu guys, nanti gue akan bahas setelah pas tukar job ya. Oke guys ya, jadi untuk videonya sampai di situ dulu ya guys ya. Thank you udah menonton, nanti kita akan lanjut video lagi. Untuk ibaratnya Asar Guardian ini mungkin sehari satu dulu ya guys ya. Sehari satu, nah tapi nanti untuk video selanjutnya mungkin akan beda lagi ya guys ya, biar menghibur kalian juga. Oke.
Nanti kita akan lanjut next video. Sampai jumpa. Bye-bye. Yeay.